Seorang pengendara motor di Toraja Utara tewas setelah tertabrak truk. Korban tewas diketahui masih di bawah umur. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Poros Madandan Rantepao, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Dua pengendara motor metik alami luka berat setelah alami tabrakan hebat dengan sebuah truk. Satu pengendara yang diketahui masih di bawah umur tewas di tempat, sementara satu lainnya dalam kondisi kritis. Polisi kini tengah menyelidiki kasus kecelakaan ini, apalagi pengemudi truk melarikan diri usai kecelakaan terjadi. Ibu-ibu lihat ya, mobil itu. Mobil apa, Bu? Mobil kuning, tongkang. Mobil tongkang kuning, Bu, ya? Ya, dia stop di situ, baru ya. Dia pulang. Kan kita lihat cari itu, ya. Kayak ada apapun, kenapa tidak ada motor yang maksudnya bunyi. Gander, kata ya. Si bonceng ini, Bu. Langsung dia ke dari sana. Langsung di sini. Langsung dia ini orang, bilang, dia ambil dulu, nanti dia ambil obat, anak aku lagi sakit, lari. Itu orang, Bu, ya? Ya, itu sopirnya. Langsung saya itu belakangnya, saya sengker.